الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, yang terhormat kepada aparatur pemerintah desa Cidepet beserta staf desanya, yang terhormat kepada keluarga besar Bapak Yon sareng Ibu Tuti sekeluarga, yang terhormat kepada para pajangan, baik itu pajangan wadon maupun pajangan lanang, baik itu tukang parkir maupun juru tulis beras dan juga tukang bas. Tidak ketinggalan pula kepada Bapak Sohibul Hajat, yakni Bapak Yon sareng Ibu Tuti sekeluarga ingkang kula mulyakaken. Dan juga para pelajar, santriwan santriwati, bocah perawan sing hati-hati, karena zaman saiki ake bocah perawan kenang belai, belai apa jeang? Tabrakan. Iya lagi musim tabrakan je, ya tapi sing tabrakan mah motor duduwong ya. Santriwan santriwati, bocah perawan kudu sing hati-hati. Karena zaman saiki ake bocah perawan pada kenang belai. Belai apa je kang? Kanjingan barang kang siji larane beli mari-mari. Sekian giliran ya lamun sing rangda. Larane apa enak kasih beli mari-mari ke bo. Koyak. Mungkin sing bahaya mah yang ya. Baka sing rangda maka kaya enak beli mari-mari gini. Wong walat gini bari wong kene mah beli kan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa menghadiri undangannya Bapak Sohibul Hajat, yakni Bapak Yon sareng Ibu Tuti sekeluarga, dalam rangka tasyakur walimatul khitan putranya yang bernama Senang Ganteng Ahmad Jabbar Asami, yang mudah-mudahan Senang Ganteng Jabbar Asami dikelak dewasa nanti menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa bangsa agama dan negara seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kedua kalinya sholawat dan salam, mudah-mudahan Allah tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawakan ajarannya dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan zaman era modernisasi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena mengingat situasi dan kondisi waktu sudah siang, maka dari kami, grup Salafiyah dari Pranggong Blok Walet Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu, sengaja diundang oleh Bapak Sohibul Hajat untuk mengisi waktu, untuk mengisi acara dengan diisi dengan alunan-alunan gema solawat. Dan juga akan dilantunkan dengan alunan-alunan syair-syair yang bernadakan islami yang akan ditampilkan sang vokalis-vokalis kami yang handal, yang akan dipandu langsung bersama Kang Tanjul dan kawan-kawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali penampilan kami ya tidak enak, tidak cocok didengar di hati sanubari bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para tamu undangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami merupakan kalangan pelajar, bukan kalangan apa ya, artis ya Ang ya, tapi masih pelajar semua. Ya jaluk maaf ibu buat ake salah mah, arane gawe masih belajar ya, kadang-kadang kepleset, keplenco, iya kadang-kadang salah kamar. Maksudnya salah bacaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena masih belajar semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengawali perjumpaan kita di hajatnya Bapak Yon sareng Ibu Titi seluarga akan dipandung bersama sang vokalis kami, inilah Gus Tanjul Arifin dan kawan-kawan. Sallu ala Nabi Muhammad.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك صلي وسلم دائما صلي وسلم دائما على أحمدك والآل والأصحاب من قد وحدك والآل والأصحاب والآل والأصحاب من قد وحد أحمد المصطفى دوى سبحا مكيد من لذنبه نداما والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب
وبارك علي وعلى آله.